hok sekarang ni hok jadi viral ni ialah Dr. Zakir Naik. Nah, pokok Facebook Zakir Naik. Zakir Naik. Pada benda lain dah cerita. Kena sekat. Nah, apa tu kena sekat? Antara sebabnya ialah tajuk dia tu. Nah, tu orang kita ni pun cepat melatah juga kadang-kadang. Nah, PDRM lagi dah hari ni ceramah baliknya. Kenapa? Asal saja tajuk tu diubah. Kenapa tajuk dia tu sangat orang panggil kontroversi? Nah, persamaan Islam dan Hindu. Oh, marah orang Hindu. Sama-sama dia. Kita pun tak sama juga lah dia ni. Tak sama. Jadi tajuk tu ubah sikit jadi boleh buat. Jadi orang kita ni cepat sangat. Nah, oh. Inikah negara Islam? Oh, selalu dah. Syekh lalu dah. Dia ni. Oh, menyekat orang mengajar. Dia sekat tu kerana tajuk. Bila ubah tajuk, tak sekat dah lah. Bagi kebenaran dah pula. Pagi pula dah buat. Di Melaka. Nah, ha? Ha, di Bukit Jalil, di Kuala Lumpur ni tak ada masalah dah boleh buat. Ha, jangan kita perbesar-besarkan. Baik balik kita orang yang tak suka. Ada orang tak suka pada Dr. Zakir Naik ni. Nah, bukan semua orang suka. Mana-mana orang pun ada negatif dia. Ada positif dia. Sebab itulah adanya ilmu jarh wa ta'dil. Nah, ada orang yang dijahkan. Dinegatifkan. Orang ni, dia ni tak molek. Dia ni nyanyuk. Dia ni tasyayuk. Dia ni bengong. Macam-macam orang kata. Ada orang ta'dil dia. Bagus, bijak, baik, warak. Ada. Nah, maka kaedah kitanya, kita kena dahulukan yang positif. Kerana tiap-tiap orang tu negatif dia ada belakang. Nah, walaupun Dr. Zakir Naik tu ada orang panggil benda yang kita tak setuju, tetapi dia ni ada kemahiran dalam ilmu bidang dia. Yakni bidang dia yang dia mahir ialah muqaranatul adyan, perbandingan agama. Nah, dia alim bab tu. Payah bah nak mengaji bab dan pendapat perbandingan agama ni. Kalau saudara-saudari mengaji di Mesir, ambil fakulti Usuluddin, dalam tu ada satu mata pelajaran dia panggil Milal wan Nihal. Belum lagi buat perbandingan agama tu. Baru nak ngaji kena agama-agama yang ada direkod oleh manusia atas muka dunia. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha, ada Confucius, ada Confucius, macam-macam. Pening, pas kita pening. Payah. Mata pelajaran yang sangat payah. Milal wan Nihal. Nah, ramai orang kita tak lulus. Kalau pengajian milawan nihal tu payuh sangat-sangat. Nah. Maka tiba-tiba dia ni bukan setakat milawan nihal. Tinggi pada tu lagi. Buat banding pula agama ni boleh apa kitab-kitab agama Hindu ke apa. Itu kelebihan dia dalam bab tu. Tadi bab lain bukan rujukan dia di bukan rujukan kepada dia. Nah. Bab orang panggil akidah tauhid ahli sunnah wal jamaah. Ah tu bukan rujukan pada dia. Itu orang lain pula bidang dia. Ada bidang mufassirin, ada bidang muhaddisin, ada fuqaha, ada qura, ada sufi, ada mutakallimin, ada nuha. Ini orang panggil ulama ni dia ada arif, kealiman dalam bidang mereka masing-masing. Maka jangan kita pelekeh sama-sama orang panggil bidang. Nah, ada kelebihan dia. Nah. Jadi oleh kerana kita ni kurang sikit orang panggil kecerdikan dia. Nah, tak boleh. Kenapa? Kerana dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Aduh, kita sini. Gak orang Hindu tu tengok. Dia kata, oh, Dr. Zakir Naik ni bukan ahli sunnah wal jamaah ni. Nah, hari dia pun buatlah orang panggil permohonan dengan kerajaan Malaysia. Satu persatuan puak Hindu. Dia panggil Hindraf. Nah, Hindraf. Tak tahu lah menatang apa persatuan. Tak tahu Hindraf ni. Nah, puak-puak Hindu bukan Islam. Dia kata, tolong. Sekat. Ceramah Dr. Zakir Naik. Halau dia daripada Malaysia. Jangan bagi dia ceramah di sini. Kenapa? Satu daripada alasannya kerana Dr. Zakir Naik ni katanya puak Hindraf, dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Oh, doi. Hebat dia lezat ni. Dia Hindu. Tiba-tiba dia boleh tahu ahli sunnah wal jamaah, Syiah, Wahabi. Kenapa? Kerana kita juga. Nah, yang patutnya perbalahan gini-gini ini diserahkan kepada yang ahli-ahli. Nah, maka orang panggil jasa dia. Boleh orang panggil orang masuk Islam di tangan dia. Itu kelebihan dia. Nah, kita ada orang masuk Islam di tangan kita? Tak ada. Orang Jepuk orang yang ceramah di surau masjid ya. Tu pun dia duduk nyandar tidur bela-bela. Dah. Nah, lambat lagi kau ustaz. Allah, ngatuk weh. Nah, ada orang masuk Islam seorang habuk tangan kita. Jadi dia kelebihan dia kat tu. Tetapi ada kelemahan dia. Nah, tentang tawasul, tentang istighasah, tentang tabarruk,
tentang Maulidur Rasul. Ini ada orang panggil kelemahan dia. Nak tentang taklid pada mazhab. Tak payah kita rujuk pada jalan-jalan tu. Tetapi tentang dia mampu untuk berhujah dengan agama-agama bukan Islam. Sehingga ada orang mengucap syahadat dalam majlis dia. Itu kita kagumi. Nah, kita sanjungi. Kita meraikan. Nah, hak lain pada tu kita dak. Cukup. Tak perlu siapa hina menghina. Nah, itu ni. Tak perlu. Itu orang panggil apa? Barulah kita ni cerdik. Nah, ada orang tanya kamu dalam WhatsApp, kamu buat pah kepada orang lain. Suruh jawab dia ni. Orang tanya ke mana? Zikir nak ke, zakir nak ke, zakar naik. Ada orang buat gitu. Zakar naik, zakar. Nah, nama dia sebenar tu gapo dia? Macam-macam cara penghinaan dia ni. Maka tak boleh lah lagu tu. Nah, nama dia tu nama dia siapa dihina, dinamo gapo? Teruklah tu. Nah, maka jangan. Nah, kelebihan dia kita ambil. Kekurangan dia kita jadikan sempadan. Tak payah kita nak mengamuk kasi kodak. Kita sendiri pun orang duk mengajar hari-hari pun tak mari pun. Nah, tiba-tiba ceramah Zakir nak diskak kita mengamuk seorang dalam Facebook. Kenapa ni begini-begini? Dia tu sekali habuk tak mari dengan ceramah di masjid, di surat. Nah, ceramah orang kena sekak dia marah. Nah, hok di kampung dia masjid surat duk ceramah hari-hari tak mari-mari. Nah, itu ni. Jadi nak tunjuk handelan dalam Facebook. Orang duk tengok tu. Nah, orang buka Islam duk tengok. Pas orang buka Islam tengok bodohnya orang Islam ni sikit-sikit nak bala, sikit-sikit nak viral. Walah kena jilat balik ludah kita. Nah, PDRM apa ni negara Islam kedok ni kalau Selena Gomez mari menari tidak memecah belah kat umat macam-macam. Nah, kita kena siasat dulu. Hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Hukum atas sesuatu ni kena kaji farak dia tu. Benar kedok. Atas alasan apa diskak? Oh, rupa-rupanya alasan tajuk. Maka bila tajuk diubah, tak diskak lagi. Apa alasan lagi? Daya kita duk mengamuk seorang tadi, apa pasal? Tak ada pasal-pasal. Jilat balik apa kita duk mengamuk. Batu kita jangan cepat mengamuk. Tunggu dulu. Tu orang mukmin je bijak. Al-Muslimun man salim al-Muslimu min lisanihi wa yadihi. Al-Mu'minun man amin al-Mu'minu min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu ialah orang Islam lain selamat daripada bahaya lidah dia dan tangan dia. Selamat. Aman daripada bahaya lidah dia dan tangan dia. Haifzul lisan anid zami wa haifzul yada anid dami. Menjaga lidah daripada mencaci maki apatah lagi kafir mengkafir menerakakan. Oh lagi tu.